Bupati Pali melaksanakan buka bersama semua jurnalis yang bertugas di Kabupaten Pali pada Minggu 11 Juni 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Pali. Bupati Pali Heri Amalindo menjelaskan, pihaknya sangat mendukung keberadaan media di Kabupaten Pali, bahwa media merupakan mitra sebagai pengawal pembangunan Kabupaten Pali. Ia menegaskan pihaknya sangat terbuka, saran, kritik, dan masukan pihak media akan sangat berarti bagi pihaknya. Harapan kami tetap kritis, kritis dalam hal membangun, kalaupun selalu memuji-muji itu nanti berbahaya, tentunya dengan harapan sebagai kritis tentunya memberikan koreksi kepada kami, sehingga kami ke depan juga bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Menurut Ketua Pelaksana, Mang Dede, bahwa kegiatan ini sebagai bentuk menjalin tali silaturahmi antar media bersama Bupati Pali, dan kegiatan ini merupakan agenda tahunan Insan Pers di Kabupaten Pali. Biasanya setiap tahun, 3 tahun sudah kita laksanakan acara buka bareng sama Pak Bupati. Usai berbuka bersama, kegiatan dilanjutkan sholat maghrib, sholat isya, dan tarawih bersama, serta diakhiri pemberian santunan anak yatim piatu. Boris Simbolon, Sriwijaya TV.